di badannya biasanya setelah satu hari demam, itu demamnya bisa reda. Setelah satu, dua, atau tiga hari, dia akan reda, lalu muncul resnya. Halo Sobat Sehat Eka Hospital, saya Dr. Ifail Mauleti, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Saya praktek di Rumah Sakit Eka Hospital setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, pukul 5 sore sampai dengan 8 malam. Baik. Memang akhir-akhir ini berita mulai menggemparkan kembali setelah COVID, yaitu adanya kasus-kasus penyakit cacar monyet atau monkeypox. Sebenarnya penyakit ini sudah ada tahun 70-an, itu sudah ada pertama kali di dunia ini, terutama di negara-negara Afrika. Nah, penyakit cacar monyet atau monkeypox ini disebabkan oleh virus monkeypox. Virusnya ini sekeluarga dengan chickenpox atau penyakit cacar air yang sudah memang hari-hari kita dapatkan di Indonesia, juga smallpox atau cacar, yang kita tahu bahwa penyakit smallpox ini atau cacar sudah tidak ada lagi di dunia ini. Nah, penyakit ini memang dia pertama kali muncul di negara-negara Afrika, terutama di Afrika Tengah, yaitu Kongo, dan Afrika Barat, yaitu Nigeria, Liberia, dan Sierra Leone. Nah, sampai saat ini memang belum ada laporan penyakit ini masuk Indonesia. Baik, penyakit ini sebenarnya penyakit zoonosis. Jadi penyakit zoonosis itu penyakit yang menyebabkan sakit pada hewan. Tetapi dia bisa ditularkan ke manusia. Jadi dia menular dari hewan yang sakit ke manusia, dan ditemukan juga akhir-akhir ini dari manusia yang sakit ke manusia lain yang sehat. Itu bisa. Penularannya itu lewat droplet. Jadi dia mirip-mirip juga dengan penyakit COVID. Jadi kalau kita bicara, kita batuk, kita bersin, nah butir-butir air liur kita, disitulah virus itu berada dan bisa ditularkan ke manusia lainnya. Yang kedua, dia bisa lewat cairan yang keluar dari lesi kulit. Karena penyakit ini akan timbul res di badan kita dan ada cairan yang keluar dari lesi kulit itu juga mengandung virus. Dan yang ketiga, dari alat-alat yang dipakai oleh pasien yang sementara sakit. Jadi misalnya bajunya, celananya, selimutnya, dan sebagainya. Itulah proses penularan penyakit cacar monyet atau monkeypox ini. Tentu ada, jadi semua penyakit infeksi, baik virus, bakteri, jamur, itu punya masa inkubasi. Jadi tidak serta-merta dia masuk ke tubuh manusia langsung sakit, tidak. Dia harus berkembang biak dulu di dalam tubuh, baru bisa menimbulkan sakit. Itulah yang disebut masa inkubasi. Nah, untuk penyakit cacar monyet atau monkeypox ini, dia antara 5 hari sampai 21 hari. Jadi 1 sampai 3 minggu. Tetapi dilihat kasusnya rata-rata itu 6 hari sampai 13 hari atau kira-kira 1 sampai 2 minggu setelah orang itu terpapar pertama kali. Baik. Penyakit ini gejala utamanya yang dirasakan pasien itu demam. Jadi hampir 90% pasien yang menderita penyakit ini diawali dengan demam. Ada juga pegelinu, sakit kepala, nyeri tenggorok, ada mual. Itu yang biasa dirasakan. Nah, di badannya biasanya setelah satu hari demam, itu demamnya bisa reda. Setelah satu, dua, atau tiga hari, dia akan reda, lalu muncul resnya. Resnya itu kalau bahasa awamnya seperti bentol-bentol kemerahan begitu, dan dia juga bisa ada nanahnya. Jadi modelnya mirip seperti cacar air. Nah, itu yang biasanya keluar. Nah, itu kira-kira gejala yang didapatkan di pasiennya. Nah, memang penyakit ini tidak bisa kita buktikan dengan hanya gejala klinis saja.
Jadi kita harus ada pemeriksaan labnya. Nah, pemeriksaan labnya juga mirip seperti COVID, kita swab. Jadi tenggorok kita akan diswab dan juga swab pada lesi-lesi di kulit itu, cairan itu yang diambil untuk diperiksa ke laboratorium untuk dipastikan apa betul virusnya monkeypox. Nah, penyakit ini sampai saat ini belum ada antivirus khusus yang menjadi obat penawar bagi virus ini. Jadi, sampai hari ini, pengobatan penyakit ini hanya simptomatis. Jadi, apa gejala yang muncul, itulah yang kita obati. Dan dia penyakit virus, jadi kita tinggal menunggu waktunya untuk dia pulih sendiri. Nah, yang terpenting, tadi gejala-gejalanya saya sudah sampaikan, ada demam, pegelinu, sakit kepala, itu mungkin kita bisa berikan obat-obat pereda demam dan pereda nyeri. Dan yang terutama tentunya kita memperhatikan lesi kulitnya. Jadi kita merawat lukanya supaya jangan terinfeksi oleh kuman lain. Contohnya bakteri, itu yang kita jaga. Dan orangnya diisolasi. Orangnya juga harus diisolasi, baik di rumah, atau kalau memang sakitnya berat, kita isolasi di rumah sakit. Nah, bagaimana pencegahannya? Memang nomor satu, vaksinasi. Cuman, sayangnya penyakit ini tidak ada vaksinnya. Nah, yang ada itu sebenarnya vaksin cacar atau smallpox. Tetapi, penyakit ini kan sudah ada, tidak ada lagi di dunia ini. Jadi, biasanya orang-orang yang lahir di bawah tahun 70 itu yang mendapat vaksin cacar ini. Kalau orang yang sudah kelahiran di atas 70, biasanya sudah tidak dapat lagi. Nah, menurut kepustakaan, vaksin cacar ini itu bisa menahan virus ini. Jadi bisa menghambat perkembangan virus ini. Cuma sayang, ya sekarang mungkin sudah sulit di pasaran karena penyakitnya sudah tidak ada. Nah, yang berikut, seperti biasa, kita mesti tingkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi makan minum yang baik, istirahat yang cukup, dan kalau memang toh sakit, ya harus ke dokter. Nah, kita juga harus memperhatikan bila kita traveling. Sedapat mungkin itu bisa dicari di Google. Kalau menurut laporan sudah 16 negara yang melaporkan penyakit ini ada di daerah mereka. Jadi hati-hati kalau memang harus bepergian ke negara-negara tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengobatan dan pencegahan penyakit monkeypox ini atau cacar monyet. Jadi tentunya kita tetap tenang, tidak terlalu panik, tetapi tidak juga sembrono. Jadi harus waspada. Jadi kalau ada di sekitar kita, keluarga, saudara, sahabat, kerabat, teman, siapapun yang muncul gejala-gejala seperti tadi, carilah fasilitas kesehatan terdekat untuk memastikan apakah ini cacar monyet atau monkeypox atau bukan. Karena penyakit ini juga mirip dengan cacar air. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.